Halo Sobat Altar, kembali lagi kita membahas fakta-fakta menarik di dunia. Sobat Altar, sejarah mencatat sejak zaman dahulu, banyak negara yang tidak lagi eksis karena beberapa faktor mulai terpecah, bergabung, hingga berganti nama. Negara apa saja yang sudah tidak ada lagi saat ini? Selama abad ke-20, ada beberapa negara yang sebelumnya terpisah, kemudian dipersatukan kembali setelah bertahun-tahun konflik dan perang. Contohnya adalah Vietnam Utara dan Selatan, yang dipersatukan kembali pada tahun 1976. Setelah dipersatukan, kedua negara tersebut sudah tidak ada lagi. Nah, Sobat Altar, berikut ini beberapa negara yang sudah hilang dari peta dunia. Yang pertama, Republik Rakyat Tuvan. Republik Rakyat Tuvan adalah sebuah negara merdeka yang sebagian diakui terletak di bekas wilayah Protektorat Tuvan dari Kekaisaran Rusia yang didirikan pada tahun 1921. Negara ini telah menjadi bagian dari Dinasti Qing Tiongkok sebelum dicaplok oleh Kekaisaran Rusia pada tanggal 14 Agustus 1921. Dengan dukungan Rusia, kaum Bolshevik mendirikan Republik Rakyat Tuvan yang dikenal sebagai Tanu Tuva hingga tahun 1926. Kemudian pada tahun 1926, Republik Rakyat Mongolia membentuk sebuah perjanjian dengan Uni Soviet karena menegaskan kemerdekaan negara itu. Karena peran mereka dalam perang melawan Jerman pada 11 Oktober 1944, Republik Rakyat Tuvan bergabung dengan Uni Soviet. Negara itu kemudian secara resmi dicaploki sehingga tidak ada lagi. Yang kedua, Vietnam Utara atau Vietnam Selatan. Perang Vietnam yang dimulai pada tahun 1954 atau 1955 membuat wilayah terbagi menjadi beberapa negara terpisah yang berbatasan dengan Sungai Ben Hai di Provinsi Quang Tri. Vietnam Utara dipimpin oleh pemerintahan komunis yang sekutunya adalah Uni Soviet dan Cina Komunis, sedangkan Vietnam Selatan memiliki pemerintahan yang demokratis dan pasar bebas yang sekutunya adalah Amerika Serikat. Kedua negara yang terpisah tidak ada lagi ketika mereka bersatu sebagai negara tunggal 1975 setelah berakhirnya Perang Vietnam. Yang ketiga, Cekoslowakia. Cekoslowakia terletak di Eropa Tengah dan didirikan pada tanggal 28 Oktober 1918. Negara ini mewakili dua kelompok etnis Slavia yang dominan yang terdiri dari Ceko dan Slowakia. Sepanjang Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, negara ini mengalami perpecahan politik dan ekonomi yang besar. Setelah revolusi Meludru, Cekoslowakia memutuskan untuk berpisah secara damai menjadi negara-negara berdaulat Slowakia dan Republik Ceko. Negara ini akhirnya sudah tidak ada lagi sejak 1993. Yang keempat, Republik Demokratik Jerman. Republik Demokratik Jerman atau dikenal sebagai Jerman Timur didirikan pada tahun 1949. Ibu kota negara ini berbasis di Berlin Timur sejak Berlin Barat tetap menjadi bagian dari Republik Federal Jerman. Sampai tahun 1989, negara itu diperintah oleh Partai Persatuan Sosialis. Setelah bertahun-tahun konflik dengan Republik Federal Jerman dan runtuhnya komunisme, kedua republik bersatu setelah tembok Berlin diruntuhkan dan memuncak dalam penyatuan untuk membentuk Jerman, dan karena itu Republik Demokratik Jerman tidak ada lagi pada tahun 1990. Yang kelima, Rhodesia. Rhodesia adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Zimbabwe modern di Afrika Selatan. Didirikan pada tahun 1965. Ibu kota Rhodesia berbasis di Salisbury, sekarang Harare. Negara yang menganggap Ratu Elizabeth II sebagai negara resmi tidak ada lagi pada tahun 1979 ketika Zimbabwe memperoleh kemerdekaan. Yang keenam, Yugoslavia.
Yugoslavia merupakan salah satu negara besar yang terletak di kawasan Tenggara Eropa selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terdiri dari negara bagian Kroasia, Slovenia, dan Serbia yang didirikan dari Kekaisaran Austro-Hungaria. Yugoslavia didirikan pada tahun 1918 setelah Perang Dunia Pertama pada 13 Juli. Negara ini beberapa kali ganti nama, mulai dari Kerajaan Yugoslavia, Republik Rakyat Federal, hingga Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Adanya krisis ekonomi politik negara dan bangkitnya nasionalisme membuat Yugoslavia akhirnya terpecah menjadi 5 negara yang mengakibatkan Perang Yugoslavia. Nah Sobat Altar, itulah 7 negara yang sudah hilang dari peta dunia. Apakah ada negara yang pernah Sobat Altar dengar sebelumnya? Boleh komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.